الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبا الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين بابون إسناني فما فوقهما جماعة ini باب Ada dua ya. Ini bab ya. dua orang. Kemudian apa yang di atasnya di atas dua, tiga, empat, lima dan seterusnya adalah jamaah. Jadi sudah dianggap jamaah walaupun dua orang. Padahal yang yang menyejama kalau dalam ya sorab manahu ya itu kan tiga, tapi ini dua sudah dianggap jamaah. Kenapa begitu? Ya, udah ketentuannya begitu. <laughs> sudah ketetapan Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dua itu dianggap jamaah minimal dua. seorang yang bersuami istri sholat jauh daripada masjid jauh daripada musola baru nikah kan belum punya anak dia berjamaah dia sholat berdua dihitung jamaah maka oleh karena itu jangan tinggalkan sholat jamaah meskipun hanya berdua seorang istri atau siapa Jangan sampai tinggalkan berjamaah Boleh jadi ikmahnya adalah diantaranya Biar kita jangan sampai ninggalin jamaah Walaupun makmumnya cuma satu Masih dihitung jamaah Artinya apa? Berjamaah itu tidak sulit kalau kita mau Kalau kita mau semua mudah, enggak ada yang susah. Yang penting kita mau. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Tapi kalau kita enggak mau, sekalipun di depan banyak orang, orang pada sholat jamaah, kalau enggak mau, ya enggak sholat. Tapi kalau mau, walaupun susah rasanya, kayaknya enggak ada orang, jadi ada. Kenapa? Mau. Ya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan Salat jamaah walaupun berdua. Kenapa? Intisalan li awamirillah. Karena melaksanakan, karena menjunjung wata'ziman li awamirih dan mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. mengagungkan perintah Allah, memuliakan perintah Allah. Sayyun minal ajri itu sesuatu daripada balasan. Yang akan ada balasan. Akan Allah berikan balasan nanti. Yakin itu. Kenapa kamu tidak ya kenapa kamu enggak pernah ninggalin salat jamaah? Karena yang perintahkan Allah. Kenapa begitu? Karena Allah yang udah banyak kasih aku nikmat. Ini berarti orang pandai berterima kasih. Pokoknya, kalau orang pandai berterima kasih, yakin bakal sukses, bahagia bakal sukses. Kenapa dalilnya kuat, Al-Quran? la in syakartum la azidan nakum. Tapi kalau dia enggak berterima kasih, wala in kafartum ina azabi la Rata-rata orang enggak pandai terima kasih bakalan apes, ya, apes. Rata-rata begitu. Banyakkan orang terima kasih, apa yang kagak terima kasih? Banyakkan yang kagak berterima kasih. Apa buktinya? Wa lumin limin ibadiyasy syukur sangat sedikit. Qanil di antara hamba yang pandai berterima kasih. Jadilah orang yang sedikit kejar kejar, kejar. Nih diantaranya berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala patuhi perintahnya diantara perintahnya adalah sholat berjamaah dan yang lain-lain dan juga kita kepada sesama kita manusia sama kayak begitu. Hmm. Makanya kata Nabi apa malam yaskuri nas lam Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya suka ingatin kepada kamu, kalau dulu kamu punya guru yang ngajarin ngaji Al-Qur'an sehingga kamu bisa melek, bisa baca Al-Qur'an. Kalau lebaran jangan sampai kagak datang kalau lebaran jangan sampai kagak datang. Kenapa? Itu dia jasanya banyak sama kita. Dengan kita bisa baca Quran, bisa baca kitab. Bisa ini, bisa itu. Dapat pahala berlipat ruah. Dia adalah penyebab wasilah, jangan lupa. Datang. Apalagi mah yang sampai memberikan banyak kita paham sadarilah jadilah kita orang yang sedikit wa lumin min ibadiyah syakur di antara kita bersyukur berterima kasih sama Allah melaksanakan perintahnya di antara perintahnya adalah melakukan salat dua dianggap jama' padahal ini namanya jama adalah tiga Hikmahnya di antaranya adalah agar menjadi mudah yang namanya berjamaah. Walaupun dua dihitung jamaah. Wa bilai qala haddatsana musaddadun qala haddatsani Yazid bin Sunayin qala haddatsana Khalidun an Abi Kilabah an Malik bin Huwairisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Idza hadaratis salatu fa'adhina wa aqima summa ya ummakum Dari Malik bin Huwairits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Idza apabila hadaratis salatu hadir waktu salat fa'adhina maka adzanlah wa aqima Maka azanlah engkau Wa aqima Dan komatlah engkau Ini bukan berarti dua-duanya disuruh komat Bukan ya. Karena ada dua Salah satu gitu. Kita kalau ngomongkan begitu Ada orang dua azan, Yang mana aja dah summal ya kemudian hendaklah jadi imam di antara kamu berdua akbaruhuma yang paling besar di antara kamu berdua yang paling yang lebih tua di antara kamu berdua hmm. Jadi yang bagus yang lebih tua ya kalau dia bisa kalau dia nggak bisa ya ya yang muda ini tua bisa kasih yang lebih tua, sepanjang dia bisa bagus, apalagi bagus. Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau lagi uzur, siapa yang diperintahkan untuk menggantikan nabi? Abu Bakar, Siddiq, karena beliau lebih tua dari yang lain. Begitulah kasih lebih tua dan dia bagus ilmunya ada akhlaknya bagus Maksudnya. ini dalam hadis pemahaman ulama ya dalam fikih yang pertama yang dikedepankan adalah yang afkoh baru yang akro Kenapa? Yang fikih dulu karena di dalam salat lebih banyak dibutuhkan ilmunya adalah ilmu fikih. Baru setelah itu akram. Maka oleh karena itu dalami ilmu fikih, belajar biar banyak. Biar pintar. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasannya Ya, sebagai dalil, sholat berjamaah minimal dua orang dan dianggap jamaah dua orang. Dianggap jamaah dua orang. Ini perintah daripada Rasulullah SAW. Kalau kita betul-betul cinta amar rasul maka ikutin. Kalau kita benar-benar cinta sama Rasul, ikutin. Kalau kita enggak ngikutin, berarti cinta kita dipertanyakan. Benar apakah ada cinta kita? Benar-benar cinta apa enggak? Kalau kita benar-benar cinta, kita ikutin. Kita jungjung -jung tinggi perintah jamaah. Bangunin langsung bangun, bangun-bangun salat jamaah langsung bangun, bahkan nggak pakai dibangunin sudah masang, sudah siap-siap untuk jamaah, menandakan kita cinta. Jadi kalau kita ngaku cinta tapi malas jamaah, cintanya patut dipertanyakan, benar apa enggak cinta? Ini Rasul nyuruh banget ini. Padahal dua orang doang. Tapi beliau apa kata-katanya tegas. Fa'adzinu wa aqima. Fa'adzina wa aqima. Azanlah kamu dan komatlah kamu. Summal ya ummakuma akbarukuma. Kemudian jadi imam di antara kamu berdua yang paling tua di antara kamu berdua yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab.